warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pencinta Sound Audio Indonesia, gimana kabarnya? Semoga tetap diberikan kelancaran rezeki dan kesehatan selalu. Amin. Ya, kali ini kita mau tes dan review power JBL serinya XTi 10.000 ya. Ini seri XTi series 10.000. Ini keluarnya di 8 ohmnya 1000 watt, di 4 ohmnya yang tertulis 2000 watt. Ini nanti kita peruntukkan untuk subwoofer 18 in 3000 watt ya. Per ininya, per speakernya. Ya, ini harganya murah. Bisa dicek di online, market online. Nah, bisa di scroll-scroll di Tokopedia ataupun Shopee. Nah, harganya sekitar seperti itu. Sekarang ini diskon lur untuk pembelian, sisa beberapa unit saja. Ini stoknya nggak banyak. Ini nanti kita tes fiturnya juga, apa aja keunggulannya dan bagaimana kemampuan daripada power JBL XTi series 10.000. Oke, kita lanjut untuk cek fitur. Kita sekarang mau cek fiturnya ya. Kita nyalakan JBL. Nah, ini ada indikator suhu, suhu yang sebelah kanan dan suhu yang sebelah kiri. Terus ini adalah dBmeter ya, sampai 25. Sudah digital ya lor, ini semi digital lah. Terus untuk lightnya ada protect clip, min 10 dB, min 20 dB sinyal, dan ready, artinya standby ready ya. Kalau untuk panel belakang ada input, terus link, terus ada bridge indikator di sini. Jika switch ditaruh di mode bridge, dia nyala. Nah, kita mode stereo aja. Ada sensitivity, terus ada limiter juga. Ada low pass-nya, lur. Low pass-nya potong sampai 150 Hz ya. Nih, oh, nanti kita coba suaranya ya. Ini untuk output speakernya. Nah, fiturnya seperti itu ya. Untuk beratnya kisaran 30 kiloan ya mungkin untuk beratnya. Nah, ini buat di Cina ya lur, murah meriah, hanya 4 juta sekian. Sekarang kita cek untuk fitur lainnya juga ya. Jadi lur, kita putar HP melalui putar lagu melalui HP, terus kita konekkan di power. Nah, ini speakernya enggak saya tancap di speaker ya. Tadi speakernya enggak saya taruh di speaker, saya mau konsletkan. Nah, ini salah satu fiturnya juga, ini fitur keamanan ya lur. Kalau ada speaker konslet, dia langsung protect. Kita coba langsung saja ya, lagunya sudah nyala. Kita coba nggak pasang dulu, kita nyalakan. Nah, ini dia indikatornya sudah masuk ya. Nah, indikator lagunya, oke, masuk. Nah, dia nggak protect. Sekarang kita protekan, kita konsletkan ya. Kita buka perlahan-lahan. Nah, langsung klip ya, langsung protek dia. Nah, protek ya, itu salah satu fiturnya. Oke, sekarang kita coba tes untuk angkat 18 in. Coba putar lagu lur, kita coba. Ini saya bunyikan 18 in yang buatnya 3000 ya. Ini pakai Betavo karbon, kita pakai JBL powernya. Untuk powernya kita nyalakan dulu lagunya, kita buka knobnya. Thank you.
Oke lur, terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa ya, like, komen, dan share, dan jangan lupa subscribe-nya. Oke, bagi yang memesan bisa langsung WA yang tertera di deskripsi ataupun layar kaca Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.